kios pengecer pupuk. Ada di sini kios pengecer pupuk, mohon maaf Pak. Enter ya Pak ya. Kemudian kelompok tani wilayah Kecamatan Trucuk, kemudian yang saya hormati dan tidak lupa saya sampaikan kepada Ibu Kepala Desa Gaden ya Bu ya, ketemu yang kedua kali ini Bu. Pertama-tama marilah kita berdoa bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi menjelang siang ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini di lapangan Desa Gaden dalam rangka acara dengan judul Sergap bersama Kodim 0723 Klaten bersama dengan PT Petromia Gresik. Kemudian tadi sudah kita laksanakan ya secara simbolis panen ya Pak sampai dilihat oleh Bapak-bapak sekalian. Jadi ini di sini sebagai percontohan diharapkan penggunaan pupuk Ponska Plus ya Pak Gresik ya, pupuk Ponska Plus pada kegiatan penanaman padi. Ini seluas lebih kurang 6 hektar. Diharapkan per hektarnya hasil yang bisa dicapai sekitar ya antara 8,6 sampai 8,8 ton per hektar. Ini hasilnya bisa maksimal. Ya, diharapkan ke depan atau mungkin selanjutnya bisa dikembangkan lebih luas lagi, terutama di wilayah bukan hanya ditutup saja di seluruh wilayah Klaten. Kemudian terkait dengan kegiatan kami di Kodim 0723 Klaten sesuai dengan MOU antara Bapak Kasat dengan Kementerian Pertanian dan Bulog serta Pertanian Rakyat Indonesia. Jadi kami ini melaksanakan kegiatan, mungkin kalau Bapak-Bapak sekalian kok sering melihat Pak Tentara ada di lapangan ini ya, tentaranya kok bukan memegang senjata nih, memegang cangkul, mungkin ada yang menggunakan traktor atau membantu ikut panen juga, nyunggi sawah, nyunggi gabah juga. Ya, mungkin itu kan karena memang sudah ada perintah dari atas. Kita membantu kegiatan upaya untuk swasembada. Jadi kita membantu percepatan kegiatan swasembada, di mana target yang sudah diberikan kepada kita di Klaten ini, nah, seperti Bapak Kepala Dinas Pertanian. Komentar apa sih ngono ya? Jadi diharapkan tahun ini serapan apa yang bisa kita laksanakan. Nah, beras sekitar 13.